Assalamualaikum, masih dengan saya MD channel.net YouTuber sampah. Kesempatan kali ini saya mau bikin, bukan mau bikin ya, saya mau memperbaiki, bukan memperbaiki juga gitu. Tapi saya punya besi dengan diameter yang berbeda dan itu oblak. Contohnya kayak gini. Ini lebih besar dan ini lebih kecil. Jadi oblak. Jadi saya mau bikin ini jadi presisi supaya nggak goyang-goyang. Nah ini mau saya gunain buat tiang infus. Jadi gimana nanti caranya, teman-teman ikutin ya. Gitu aja. Assalamualaikum. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices